kamu masuk di 10 store di seluruh Indonesia. Wow. Kamu lebih tahu, lebih besar. Kita mulai resminya dari minggu yang lalu, ya kan, dan alhamdulillah memang animo dari masyarakat sangat luar biasa. Karena memang kenapa saya memilih Shopee, karena yang saya tahu bahwa Shopee itu marketnya lebih banyaknya perempuan. Jadi saya pengen memang brand saya masuk ke sebuah e-commerce yang memang pemerhatinya itu perempuan yang bergila belanja. Jadi buat saya ya itulah alasan saya untuk memilih Shopee. Dan kalau alasan saya backgroundnya kenapa saya membuat busana muslim, karena saya punya follower di Instagram yang alhamdulillah 80% itu wanita berhijab. Jadi saya pun punya beberapa brand teman-teman media. Ada Manja Hijab Gunawan, ada Jajaka, ada busana pengantin saya mereknya Love, ada juga saya apa namanya, dan brand-brand lainnya. Iya, saking banyaknya. Dan brand Ivan Gunawan sendiri. Tapi kalau saya lihat, kalau brand Ivan Gunawan itu kan sesuai apa yang saya mau. Bajunya seksi-seksi, glamor-glamor, menggunakan bahan dan kualitas yang mahal. Dan saya sudah 12 tahun menjalankan itu. Okay. Nah, jadi pertimbangan saya tahun kemarin adalah kenapa saya tidak memanjakan penggemar saya di Instagram, yaitu dengan membuat busana baju muslim gitu. Jadi proses sampai akhirnya terjadinya sebuah label memang dibutuhkan waktu yang lama. Jadi satu tahun buka, sebenarnya satu tahun juga melakukan research. Seperti apa sih yang dibutuhkan oleh wanita muslimah, range harganya berapa sih? Karena kalau saya lihat, desainer tiap jual baju pasti pengennya harganya mahal. Iya dong. Nah, tapi kalau di saya, alhamdulillah, seperti kerudung, teman-teman lihat itu harganya start dari Rp145.000. Itu bahannya bagus, kualitasnya pastinya terbaik, dan juga tidak budak saya. Jadi banyak kerudung-kerudung yang dipakai, namanya kerudung kolomot ya. Jadi apabila dipakai, hasil ngajak ribut, kagak kedengeran sebenarnya ngomong apa. Kalau kerudungnya dibenerin, besok gitu, ribet. Nah, jadi kerudung saya walaupun termurah adalah Rp149 dan termahal itu Rp279, itu memang kita punya klasifikasi jenis bahan. Ada koal, ada satin, ada chiffon charuti, chiffon crepe, dan lain-lain. Jadi dari motif, dari jenis kerudungnya juga macam-macam. Ada yang pashmina, ada yang lebar besar banget, ada yang lebar biasa aja. Jadi semuanya offline rasanya juga kurang ya. Karena walaupun saya sudah punya 10 store di seluruh Indonesia, Makassar, Bekasi, Bandung, Cirebon, Solo, Semarang, Purwokerto, Makassar, mana lagi Pak? Surabaya, Pekanbaru membuka, Samarinda membuka. Jadi alhamdulillah jadi ada 10 store dalam waktu dekat ini. Tapi ini 10 store. Kalau misalnya sekarang ini kan e-commerce kan lagi edun banget gitu. Kayaknya perempuan-perempuan kayaknya gak usah dandan di rumah, yang penting ada saldo dan bisa belanja ya. Dan ada wifi. Kalau saya sih sebagai di sini saya melihat bahwa di mana ada peluang bisnis untuk menggrab pasar, yang kenapa enggak kita lakukan. Menurut aku sih seperti itu. Setuju. Ya, buat baju yang lucu-lucu sehingga teman-teman wanita muslimah itu tergerak hatinya untuk lebih banyak yang berhijab. Jadi memang dari modelnya yang gemes, harganya juga friendly price gitu. Jadi itu yang mendasari saya untuk membuat label ini. Walaupun saya ingin berjalan, tidak semuanya wanita berhijab yang belanja di butik saya. Karena memang ya bisa kita lihat bahwa brand saya nggak kalah kok, saya Marks Spencer mau nyebut apa nggak kalah, karena saya di sini banyak menawarkan niche and match. Lalu itu memang diutamakan. Jadi kita jual banyak banget atasan, kita menjual pants buat daily wear, kita punya evening wear juga. Dan saya juga ada busana saya yang berkolaborasi dengan desainer Malaysia, Jovian Mandali, itu juga ada di Shopee juga, ada di butik Manja juga. Dan saya buat kosmetik juga, Manja banyak ya. Iya, makanya rezeki kamu bisa di mana aja ya. Jadi kalau misalnya kemarin teman-teman saya pada sibuk buat kue, saya nggak ikutan. Iya. Jadi otak saya di baju kosmetik. Jadi sekarang mereka tutup, itu masih berjaya. Wah,
dinikahi. Dan semua yang bergulir di masyarakat setelah melalui proses kita cek market juga seperti apa, kayak harganya kita harus jual berapa, targetnya seperti apa gitu. Jadi ya semuanya memang setelah melewati research juga.